Zainul Warif akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai pengurus Lembaga Batsul Masail NU DKI Jakarta. Pencopotannya itu buntut dari pertemuan yang dilakukannya bersama Presiden Israel Isaac Herzog beberapa waktu lalu. Hal itu diumumkan Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta Samsul Ma'arif. Selain Zainul, PWNU DKI Jakarta turut memberhentikan pengurus LBM NU DKI Jakarta lainnya, seperti Mukti Ali, Roland Gunawan, dan Sapri Saleh. Ketiganya dianggap terlibat dalam organisasi Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian atau Rahim. Sebelumnya beredar foto 5 kader Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel. Belum jelas kapan pertemuan itu digelar. Kelima Nahdliyin yang bertemu itu diantaranya Zainul Ma'arif, Munawir Aziz, Nurul Bahlul Ulum, Sukron Makmun, dan Iza Anafisa Dania. Mereka merupakan pengurus di badan otonom maupun pengurus wilayah NU di tingkat provinsi. Pertemuan itu menuai kecaman publik dan berbuntut permintaan maaf dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.